So selepas subuh tadi Aisyah rasa macam Aisyah tengah dalam mood, faham-faham tak? Aisyah tengah dalam mood nak kosongkan rumah. Aisyah nak rumah bersih sebelum baby keluar. So hari ni, sekarang ni pukul 8 pagi, Aisyah nak bersihkan pantry. Dia ada di situ. Aisyah tak pasti Aisyah pernah buat video ke tak pasal pantry. Mungkin pernah kot macam pantry makeover ke, Aisyah buat TikTok ke, Aisyah pun tak pasti. Tapi the problem is dengan area ni adalah macam ruang yang Aisyah dan Musin selalu masuk. Bila Aisyah tak masak ke, Musin nak ngonyel-ngonyel ke kan, dia akan masuk dalam tu cari biskut apa semua. Bila nak masak pun kita akan masuk dalam tu sebab beberapa barang ada dalam tu tau. Selepas tu countertop Aisyah ni sangat-sangat kecil. So kita orang tak boleh letak air fryer, tak boleh letak toaster semua. So bila kita guna, kita kena letak balik dalam tu. Jadi itu problem dia sebenarnya. Bila dah guna, letak balik. Letak balik tu jadi malas. Sebab apa? Selalunya bila nak guna, Musin keluarkan. Tapi dia tak simpan balik. So bila Aisyah simpan balik, Aisyah macam no. Macam tu je tak faham tak? Letak je mana-mana Aisyah rasa di ruang. So dia jadi serabut lah macam tu. So Aisyah cuba kemas lah. Okay. Okay, so ni keadaan sebelum. Nampaklah effort nak organize tu ada. Tapi sebelum ni okay. Sebelum ni macam kat sini teh, apa benda semua. Sini biskut, sini makanan kucing. Tapi sekarang Aisyah dah tak kasi kucing wet food tau. So dah tak perlu dah bekas ni. Tapi kita boleh susun benda lain lah. Nampak tu berterabur. Usaha nak organize tu ada. Tapi dia tak jadi. Atas ni supposedly cleaning lah. Barang-barang cleaning ni nampak macam okay lah. Gila still dia satu kategori. Sampai nampak kat sini maksud Aisyah. Tiba-tiba ada gula kat situ. Sepatutnya gula kat sini. Kena susun lah. Plastik sampah. Bekas ni pun dah berterabur. Ini isu dia sebab macam contoh container ni kan. Dia memang tak penuh sekarang. Sebab apa? Bila ada container je macam sumbat kat dalam ni. Kat dalam laundry basket ni. So lama-lama almari ni kosong, penuhnya kat luar. Aisyah ingatkan saya nak keluarkan dia juga semua, rak-rak ni. Tapi kat countertop Aisyah dah tak ada space. Lagipun ni kategori lain ni macam appliances kan. So Aisyah rasa saya just akan lap bersihkan je atas ni dulu abuk-abuk ni. Semua ada semua kat belakang. Lepas tu Aisyah akan organize dulu. Lepas tu dah kosong kat sana baru Aisyah buat kos saya. Hai guys, ada berita gembira untuk korang. Nanti Aisyah akan buat lagi satu YouTube channel. Dia punya Mari Aisyah. Aisyah Kondo. Aisyah Kondo. Tak lah. Sebab Aisyah suka tengok yang Mari Kondo di Clutter. Betul tu. Lah, baik you buat lagi satu account tak tunjuk nak, je. Tak apa. Dah hari-hari di Clutter. Ini Aisyah punya pembantu. Very helpful. Very helpful. Dia korek tong sampah. Banyak. Dia pandang dia. What the heck? Bye. Bye. Alright, so sekarang ni Aisyah ada 3 bekas yang confirm. Macam biscuit and cookies, beverages, noodle, pasta. Belakang ni macam Aisyah campur benda-benda yang kita orang jarang access. Apa Aisyah tak tahu nak letak nama dia apa. Ow, secik ah. Okay, ini cooking supplies. Okay, belum susun lagi. Jadi kita susun. Sebelah ni yang belah cleaning ni Aisyah belum buat lagi. So Aisyah akan buat sekarang lah. Tapi Aisyah nak makan dulu sebab Aisyah lapar. Dan Aisyah tak tahu Aisyah nak makan apa. Aisyah ada bihun. Oh my god, bapak pelik angle. Tak perasan. Aisyah ada bihun. Aisyah dah makan dah bihun pukul 7 tadi. Maya jangan lubangkan plastik sampah please. Tolong kasih saya attention tuan. Saya kerja tuan daripada tadi tak dapat belai pun. Maya manja kot sekarang. Ha, dengar abang berak dia menggelabah. Macam gini cerita dia. Aisyah dah makan ke 7 pagi tadi. Aisyah tak boleh cakap lah sebab kan baru-baru ni kan viral.
yang ada siapa? YouTuber. Dia buat YouTube. Aisyah pun tak pasti video tu dekat mana. Aisyah tak tengok lah. Aisyah tengok kat artikel dan muka dia blur. So Aisyah tak tahu siapa. Aisyah cakap je. Dia minum air kopi Sally eh. Sally, kopi viral. Lepas tu dia muntah dalam video. Aisyah tak tahu siapa sebab Aisyah baca news sahaja dan dia blurkan muka. Aisyah tak tengok video dia ke apa benda. Aisyah tak tahu siapa. So bila Aisyah nak cakap, bagaimana Aisyah kan pregnant. Some food buat Aisyah nak muntah. Sebagai contoh bihun goreng tu. Pagi tadi Aisyah makan, Aisyah suka gila. Sekarang ni dah pukul 9 dan Aisyah teringat nak makan bihun tu. So ada lagi sikit belum habis. Tapi Aisyah dah tak boleh makan. Aisyah dah tak nak. Aisyah boleh tekat dan mual. Faham tak? Aisyah bukan tak hargai makanan. Dia just tak nak je. So kita kena cari apa kita nak makan. Saya tak boleh teruskan kerja ni tanpa makan. Kita tutup. What you say? Tengok dulu. Okay, saya makan roti, butter dan jam. Aisyah nak drill ni dulu sebab kalau Aisyah keluarkan ni nanti Aisyah nak sapu apa semua kan. So alam-alam tu baik Aisyah buat habuk terus. Supaya bila sapu tu worth it. Okay. Ni dah mana sini. Sebenarnya saya ingatkan Aisyah dah nak susun. Tapi Aisyah rasa dalam merak hitam ni macam ada sarang semut tau. Sebab semut tak boleh berhenti keluar. So Aisyah akan letak kat luar dulu. Biarkan dia macam sejam supaya semut-semut keluar. Lepas tu baru Aisyah bawa masuk rumah. Sementara tunggu Aisyah akan finalize. Lepas tu nanti Aisyah akan tunjuk kat korang final. Okay? Sebab Aisyah tak nak pakai tudung. Aisyah ada rimas. Aisyah buat kerja tanpa rakam. Sambil tu Aisyah boleh buat laundry. Okay, Aisyah dah masukkan darah ni. Aisyah dah letak semua benda yang kita keluarkan tadi. Dan sekarang Aisyah tunjuk kat korang apa yang kita tak masukkan balik kat pantry ni. First ni, sebab ni Aisyah nak kena organize. Ni Aisyah nak simpan dalam kereta untuk kasi kucing-kucing tepi jalan makan. Kipas ni pula Aisyah suka tau. Ni my favourite kipas. Sebab dia kecil tapi angin dia kuat. Tapi Aisyah nak kena check dulu sebab ada nampak tak wire dia macam kena gigit dengan binatang. Kena gigit ke terkepit ke Aisyah tak tahu. So Aisyah nak try dulu. Aisyah takut bahaya kena electric shock semua kan. Dua ni adalah Aisyah akan kasi jiran Aisyah. Bukan jiran kawasan perumahan ni. Jiran Aisyah dekat rumah ibu. Ada makanan. Ada macam cawan. Ni pula sampah-sampah yang kita dapat daripada pembersihan ni.
Tapi tadi ada dua plastik sebenarnya, semua dah keluarkan, tinggal ni sahaja.